Jelajah Usahawan Johor ialah sebuah program di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Perbadanan Usahawan Johor. Seramai 50 usahawan dari 10 daerah di Negeri Johor mendapat manfaat untuk mempromosikan produk dan perniagaan mereka. Bersama saya, Nick Farhan, dalam 10 episod bersama 10 usahawan yang berada di sekitar daerah Johor Bahru. Japong adalah satu makanan Korea yang rasanya seakan-akan masakan Melayu. Nak tahu apa dia? Ha, ini jawapannya. Sekarang saya berada di restoran santai. Kalau korang nak tahu apa special dalam, jom kita masuk. Restoran ini diusahakan oleh Encik Razal bersama isterinya, Puan Salina. Mereka mulakan perniagaan ini pada akhir tahun 2021 dan berkonsepkan kekeluargaan. So, dekat sini kita ada lebih 30 masakan Asia dan juga Western mengikut cita rasa masing-masing. Tapi yang paling special dekat sini korang kena try asam pedas dia. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita tengok cara penyediaan makanan dia. Hasilnya korang tengok tadi, macam video pun tak? Dekat atas meja sini kita ada shell out, kita ada asam pedas sekap, kita ada tom yum seafood dan juga yang terakhir kita ada aglio seafood. Jadi, saya pun tak tahan nak cuba sebenarnya. Pertama sekali asam pedas dia. Jadi, jom kita cuba asam pedas dia. Bismillah. Kena share, jadi lokasi restoran ini terletak di Pulai Makmur berdekatan dengan Amber Hill. Jadi kalau korang nak rasa makanan dekat sini bersama keluarga korang, korang boleh datang ke restoran santai. Alhamdulillah, saya pun dah kenyang dah ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak buat Puan Salina dan Encik Razal di atas penyediaan makanan yang menyenangkan dan mantap ni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PUJB kerana mempromosikan kedai kami. Kami juga mengalu-alukan kehadiran pelanggan-pelanggan kami. Terima kasih. Baik, jadi saya ni jelajah usahawan Johor tau.